إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة عزكم الله salah satu kesalahan dari firqah-firqah dolat adalah terburu-buru menyimpulkan dari sebuah dalil. Baca satu dua ayat, baca satu dua hadis, langsung disimpulkan. Tidak lihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Bukhari, bagaimana kesimpulan dari Imam Malik, bagaimana pandangan dari Abdullah bin Mubarak dan seterusnya. Seolah dia sebagai ulama. Ambil contoh ketika mereka membaca ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang sama dengan Allah. Sampai di sini mereka benar. Lalu mereka simpulkan dengan serampangan. Jika ada ayat, jika ada hadis yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, wassamawatu matwiyatum biyaminih, mereka takwil, mereka tahrif, mereka tafsirkan dengan tafsiran mereka sendiri. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah mentahrif, tidak pernah mengutak-atik ucapan Allah di hadapan iblis. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, sedangkan Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ayat ini dibaca oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, dan Nabi tidak berkomentar sedikit pun. Tidak ada ucapan Nabi, saudara-saudara, ini kiasan. Saudara-saudara, ini cuma kiasan. Tidak ada. Maka Nabi dan para sahabat meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya sebagaimana ucapan Allah sendiri, dan begitu seterusnya. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengumpulkan semua dalil. Karena bagi Ahlus Sunnah tidak ada dalil yang bertentangan. Empat kaidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Yang pertama, tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat lain. Tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Tidak mungkin ada sebuah ayat bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Tidak mungkin ada ayat atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan sunnatullah. Ilmu pengetahuan adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin ciptaan Allah bertentangan dengan firman Allah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah dolal, mereka terburu-buru. Karena sekali lagi, tidak ada dalil yang bertentangan. Ambil contoh. Ketika Nabi mengatakan, malam yagzu, walam yatagonna nafsahu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun dalam dirinya untuk berperang, jihad, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Yang belum pernah berperang berjihad dan tidak ada keinginan untuk berjihad. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi yang lain yang juga sahih? La tatamannau liqa'al adu.
Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ini diucapkan oleh Nabi kapan? Detik-detik menjelang jihad. Detik-detik menjelang kaum muslimin saling berbunuh-bunuhan dengan orang kafir membela agama Allah. Justru Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ini seolah bertentangan. Yang satu mengatakan kita disuruh berkeinginan, rindu, berjihad, perang. Yang satu mengatakan jangan berharap ketemu musuh. Bertentangan ini. Bagi siapa? Bagi yang tidak faham. Bagi yang faham, seperti Syekhul Islam misalnya, beliau mengatakan ini masalah waktu. Ini masalah waktu. Kapan kita disuruh bercita-cita berjihad? Sekarang ini. Sekarang ini. Kapan kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh? Tadi, detik-detik menjelang peperangan. Seolah orang awam mengatakan, loh kok kebalik? Menjelang peperangan justru berharap jangan ketemu musuh. Kenapa? Karena kita harus senang. Karena kita harus bergembira ketika perang tidak jadi. Kenapa perang tidak jadi? Karena orang-orang kafir pada masuk Islam. Karena orang-orang kafir mau mengucapkan syahadat. Ketika mereka mau mengucapkan syahadat, tidak boleh diperangi. Ah, ini dia. Maka perang jihad dalam Islam bukan hobi. Bukan hawa nafsu. Tapi supaya mereka masuk Islam. Antum tahu, seandainya Rasul dan para sahabat tidak mendatangi Mesir, tidak mendatangi Kisra, tidak mendatangi Yaman membawa pasukan, apa yang terjadi? Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Iya kan? Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Siapapun yang tidak baca syahadat, mati, kekal di neraka selama-lamanya. Alhamdulillah, Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mendatangi negeri-negeri kafir, membawa pasukan, supaya mereka bersyahadat. Enggak mau bersyahadat juga enggak apa-apa. Tidak boleh dipaksa. Tapi harus bayar jizyah. Tidak mau baca syahadat, tidak mau bayar jizyah, baru diperangi. Jadi perang adalah pilihan terakhir. Bukan pilihan pertama. Rasul dan para sahabat membawa pasukan ke negeri kafir, langsung diserang. Tidak. Perang pilihan terakhir. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, di hadapan Aisyah Nabi pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin segera bertemu dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun lebih ingin, lebih rindu bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'ahu. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Ada syubhat pada diri Aisyah waktu itu. Ya Rasul, bukankah bertemu dengan Allah itu mati? Betul. Bertemu dengan Allah adalah mati. Apakah dengan demikian ini berharap mati? Sementara Nabi mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian berharap mati. Lidurrin asabahu. Gara-gara tertimpa kemudorotan, bangkrut misalnya, terlilit hutang misalnya, lalu berharap mati. Tidak boleh. Tidak boleh.
Sementara di sini tidak mau bertemu Allah, tidak mau mati, Allah pun enggak sudi ketemu dengan dia. Ini seolah bertentangan. Jawab tidak. Apa? Sama seperti tadi, masalah waktu. Masalah waktu. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Sekarang ini. Sekarang ini. Ketika segar bugar, ketika sehat walafiat, ketika seperti sekarang ini. Walaupun kita tertimpa musibah yang luar biasa, tidak boleh kita berharap mati. Tidak boleh kita berharap ketemu dengan Allah. Karena sekali lagi, bertemu dengan Allah adalah mati, bukan sholat. Para imam mengatakan sholat bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Sholat adalah berbisik, bukan bertemu. Bertemu Allah satu-satunya adalah mati. Loh, kapan kita disuruh cepat-cepat bertemu dengan Allah? Indal gargara. Ketika nyawa kita sudah dikerongkongan. Ketika sakaratul maut. Ketika tidak ada harapan hidup lagi. Detik itulah kita disuruh cepat-cepat pengin mati. Para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh, wali-wali Allah, seperti itu. Mereka ingin cepat mati, ingin segera bertemu dengan Allah, ketika apa? Sakaratul maut. Dan sebaliknya, orang-orang kafir, ahli maksiat, ketika sakaratul maut, ketakutan luar biasa. Tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Jangan sampai kita bernasib seperti ini. Dalam keadaan sehat walafiat seperti ini berharap mati, justru ketika sakaratul maut kita ketakutan. Kita ketakutan. Lihat Nabi alaihi salatu wasalam, kalimat terakhir yang masuk ke telinga Aisyah saat Aisyah menempelkan kuping beliau di mulut Nabi, Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Ini kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, memohon mati segera. Beliau diberikan dua pilihan, sama dengan para nabi, para rasul. Ketika didatangi malaikat maut, diberikan dua pilihan. Nah, beliau memilih sekarang. Dan begitulah mestinya kita kaum muslimin. Sekarang jangan berharap mati. Ketika nanti sakaratul maut, kita disuruh cepat-cepat minta mati. Detik itu Allah pun senang, rindu, ingin bertemu dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.